apa maju selangkah biar kayak ngebedain dari apa makmumnya sama imamnya gitu kak. Posisi imamnya itu sejajar, biasa kalau berdua pasti berdampingan di sebelah kiri ya. Kalau bertiga atau lebih dari tiga biasanya di tengah imamnya, tapi sejajar. Kalau perempuan jadi imam itu ada di sebelah kiri makmum kalau misalkan berdua. Kalau misalkan bertiga atau lebih di posisi jumlahnya ganjil, imamnya itu ada di tengah. Sejajar kalau untuk sesama wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin famin Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Muslimah Daily yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berlimpah dengan hidayah, taufik, sedap pertolongan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sih caranya melaksanakan salat jamaah bagi perempuan? Kalau kita lihat selama ini yang ada di hadapan kita atau sering kita saksikan bahwa mungkin tidak salah saya katakan, tetapi kurang tepat. Bahwa orang yang sholat berjamaah itu hendaknya tidak terlalu jauh dengan posisi imam. Bahkan Nabi SAW mengatakan hendaknya sejajar kalau sholatnya berdua. Bagaimana kalau sesama perempuan? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya, kalau sholat berjamaah sesama perempuan, imamnya itu berada di tengah. Dalam keadaan sejajar. Dalam keadaan sejajar, nanti pas datang lagi makmum yang lain, maka dia mengambil posisi pada bagian yang kanan, dalam keadaan sejajar dengan bahunya. Kemudian datang lagi makmum yang lainnya, dia sejajar dengan keadaan makmum yang sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ini dasarnya dari mana? Dari Ummu Salamah dikatakan fi salatil asri qamat bainana, bahwa Ummu Salamah itu ketika memimpin salat berjamaah dia berdiri di antara kami. Maksudnya bagaimana? Bahwa posisi di dalam salat berjamaah itu antar sesama perempuan artinya adalah sejajar. Dan mudah-mudahan ini dapat kita menambah wawasan buat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kebaikan buat kita semuanya. Allah menerima amal ibadah solat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia serta akhirat. Mohon maaf lahir batin, mungkin ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.